Selamat bertemu kembali dengan saya Anthony Ceniago, channelnya Orang Awak. Nah, kali ini saya akan mereview rumah terbengkalai. Ada 3 rumah terbengkalai yang banget ya, udah lama ditinggalkan pemiliknya. Sayang banget kita tidak bisa masuk ke dalam. Coba saya oke teman-teman. Ini adalah sisi belakang. Assalamualaikum. Oh, nggak bisa kita masuk. Kita bisa ngintip dari luar aja teman-teman. Nah. Pohon biasanya dipakai untuk hina. Di sini juga ada kamar mandi. Kamar mandi coba kita lihat. Assalamualaikum. Coba saya buka ya. Mohon maaf. Kami hanya mereview. Mohon maaf kalau kami lancang. Oh, ini ada kamar mandi. Coba ya teman-teman ya. Terbengkalai. Ini ada pintu ventilasinya udah lama lapuk. Ini juga ada kamar apa ya, kita lihat. Assalamualaikum. Permisi. Ya, mohon maaf, bukan lancang saya masuk ke dalam. Assalamualaikum. Di sini ada lemari. Plafonnya udah kosong, udah mulai ambruk. Rumahnya cukup besar ya teman-teman ya. Oke, kita lihat. Assalamualaikum. Mohon maaf, permisi. Ada ruangan, sepertinya ini ruang makan. Coba saya belakang dulu, sedikit hawanya sedikit panas di sini teman-teman ya. Di sini ada juga lukisan atau apa, hiasan dinding. Assalamualaikum. Hawanya sedikit panas di sini, benar-benar serius demi Allah. Di sini ada juga dapur, tapi kosong. Saya nggak tahu berapa tahun rumah ini kosong, teman-teman. Keren banget rumahnya, Bang. Ini cuma satu rumah dari teman-teman yang saya review. Di sini rumahnya ada 3 blok. Kenapa saya suka ngevlog siang hari? Jadi kalau siang hari itu enak bagi subscriber ataupun teman-teman bisa melihat view-nya ya. Assalamualaikum. Di sini juga ada kamar. Saya nggak tahu kenapa rumah ini bisa ditinggal.
bisa masuk ke dalamnya. Ini sisi samping. Jadi luka. Coba saya masuk ke dalam kalau coba. Assalamualaikum. Nah, ini nih, teman-teman ya. Udah dipenuhi sarang laba-laba, enggak pernah dibuka. Bisa masuk. Masuk ke dalam. Teman-teman, cukup sekian dulu ya review saya hari ini. Saya Anthony Caniago, channelnya Orang Awak. Jangan lupa di subscribe, like, komen untuk mendapat video-video terbaru dari saya, dan untuk lebih semangat saya lagi mengupload konten yang terbaik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikidot.